Seorang perempuan asal desa Rowo Bungkul, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, meninggal di dalam bus saat perjalanan akan pulang ke kampung halamannya. Peristiwa tersebut diketahui dari pihak agen bus ketika kendaraan umum itu melaju belum jauh dari Terminal Grogol, Jakarta. Niat pulang kampung, seorang perempuan asal desa Rowo Bungkul, Kabupaten Blora, meninggal di dalam bus. Peristiwa tersebut diketahui dari pihak agen bus Laju Prima saat bus melaju belum jauh dari Terminal Grogol, Jakarta. Korban diketahui bernama Muji Hartini, berumur 45 tahun. Kristiano, agen bus Laju Prima, mengungkapkan awalnya korban akan menempuh perjalanan menuju Terminal Ngawen Blora. Korban dari Tangerang awalnya biasa saja dan tidak menunjukkan gejala sakit. Namun sekira pukul 8:30 pagi, Hartini mengembuskan nafas terakhirnya saat berada di Terminal Grogol. Kristiano menuturkan korban juga dikabarkan berangkat dari Jakarta bersama calon suaminya. Dikatakannya peristiwa ini sudah dilaporkan ke polsek setempat, sementara korban langsung dilarikan ke rumah sakit Grogol. Sementara itu, Kapolsek Ngawen AKP Lili Eko Sukaryono mengungkapkan terkait peristiwa tersebut sudah ada laporan ke pihaknya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.